Yaman antara tempat bersejarah lagi diberkati. Ia terkenal sebagai kota seribu wali kerana menjadi tempat berkumpulnya wali Allah. Akan tetapi apa yang melanda mereka hari ini amat menyayat hati. Yaman mengalami krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Lebih daripada 14 juta orang terkesan daripada krisis ini dan lebih daripada 3 juta orang telah diusir dari rumah mereka sendiri sejak 2015 lagi. Nasib kanak-kanak di sana, nasib anak kita, entah siapa yang peduli. Ayuh bersama kami dalam membantu mereka, tidak kurang lebih membantu dalam meringankan bebanan mereka, mengukir senyuman di wajah mereka dengan bantuan dari anda, insya Allah.